Tahu gak sih lo, kalau pada zaman Yunani kuno, pengantin wanita itu selalu diludahi oleh tamu undangan. Ini aneh nih, kenapa orang mau menikah malah diludahin? Jadi pada zaman Yunani kuno, orang-orang kerap meludah ke pengantin wanita saat dia akan memasuki altar pernikahan. Tradisi ini dilakukan karena masyarakat Yunani di zaman dulu percaya bahwa meludah dapat melindungi pengantin dari roh jahat. Selain itu juga, meludah diyakini dapat melanggengkan umur pernikahan. Nah, tradisi meludah ini tidak hanya dilakukan di momen pernikahan, tapi juga di momen sejarah seperti pembaptisan atau memberkati bayi dengan kesehatan atau dengan kecakapan. Jadinya kalau lo ada orang nikah, coba deh ludahin. Bilang aja itu tradisi Yunani kuno kok. Aman. Subscribe dan follow YoungSD untuk berbagai macam fakta menarik lainnya.